Dilansir dari delicom.com Kabupaten Ketapang, Kasrem 121 ABW Kolonel Kavaleri Aloysius NH mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Roni SAP secara resmi membuka latihan Posko 1 Kodim 1203 Ketapang yang berlangsung di Makodim 1203 Ketapang, Jalan Letjen S. Parman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kamis 24 September 2020. Amanat Danrem 121 ABW yang dibacakan oleh Kasrem 121 ABW Kolonel Kavaleri Aloysius NH menyampaikan bahwa latihan Posko 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komandan dan staf Kodim dalam merencanakan suatu operasi yang mencakup hal-hal keterpaduan, kerjasama dan koordinasi dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan bencana non-alam seperti COVID-19. Latihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan operasional jajaran Korem 121 ABW, khususnya Kodim 1203 Ketapang, dalam mengimplementasikan prosedur tetap yang ada, serta menguji kemampuan dalam menjalankan koordinasi di tingkat Kodim, termasuk di dalamnya unsur pemerintah daerah dan Polri, serta instansi terkait dalam wadah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tegas Kasrem 121 ABW. Kasrem 121 ABW juga menambahkan, dengan latihan ini saya berharap dapat menambah keterampilan dan kemampuan para prajurit Kodim 1203 Ketapang dalam melaksanakan tugas-tugas satuan ke depan, serta laksanakan evaluasi guna perbaikan manajemen, sehingga dapat dioperasionalkan lebih optimal, ujar beliau. Sementara itu, Kolonel Asep Ahmad Hidayat SIP, Kasih Operasional Korem 121 ABW mengatakan bahwa latihan ini akan kita laksanakan beberapa hari ke depan dengan materi pengambilan keputusan teknis dalam mekanisme suatu posko, penerapan prosedur, materi teknik dan teknik operasi dan tata kerja yang berlaku di suatu posko. Adapun sasaran-sasaran latihan sudah kita tentukan sebelumnya, ungkap beliau. Pawan TV bersama delik.com mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.